Raya Pekanbaru luar biasa. Hari kita akan lihat dalamnya ya. Jadi masjid ini adalah salah satu masjid bersejarah ya dan terbesar di Kota Baru ya. Di Kota Pekan apa? Pekanbaru. Di Pekanbaru. Pekanbaru Riau ya. Salah-salah terus dari tadi. Nah, nanti setelah kita lihat masjid ini, kita akan berkunjung juga ke makam apa namanya? Makam Marumpekan. Ya, itu nanti kita akan masuk ke sana ya. Selanjutnya kita akan menuju ke pasar bawah ya. Di mana para wisatawan itu bisa belanja di sana nanti. Luar biasa Pekanbaru ini. Yuk, kita sekarang langsung saja menuju ke makam ini ya, sebelahnya ya. Memang di komplek ini ya, di dekat masjid raya ini ada makam yang pendiri Kota Pekanbaru, luar biasa ya. Nah, kita boleh masuk melihat sini. Silakan. Sebelum itu ada namanya, ada dari zaman kerajaan sudah ada nama. Tahun manuskrip tahun 1929. Ini namanya Bukit Kuburan. Karena ini memang bukit. Kita ukur ini, kita berdiri dengan jalan yang di bawah sana. Itu sekitar 9 meter. Jadi ya cuma kalau sekarang kan pandangan mata kita banyak terlalu jadi tak nampak kan. Tapi kalau kita ukur dengan alat, kemarin kita pakai apa? Jurnal itu. Itu 9 meter dengan jarak yang di pasar bawah itu ya, hampir 2 tingkat. Jadi makanya di ini ada berapa? Kalau di dalamnya ada 6 pak, yang di dalam ya. Oh iya. Kalau di luar itu sekitar, yang kita jumpai sekitar ada 73 sekarang. Tapi kalau berdasarkan pokok lapa yang kita punya, tahun 20-an itu ini hampirnya penuh semua, termasuk di sini. Jadi makam. Oh ini makam udah ya? Cuman waktu mengerjakan ini, ya mereka tanpa babi ibu juga. Pada waktu itu pak, mereka belum tahu itu undang-undang cagar budaya. Ini kan memang diundang-undang. Baru 5 tahun cagar budaya. Baru 5 tahun ini pak. Orang Riau ini lebih peduli dengan itu. Lalu enggak, asal bangun aja.
Boleh kita sambil jalan ke sana, Pak? Di sini aja, Pak. Di sini, sini. Ini dulu tentang makam Sultan Syekh Kelima. Nah, ini pemirsa, ini ada makam Sultan Muhammad Ali Abdul Aljalil Mohadzam Shah. Panjang sekali namanya ya. Itu nama panjang, nama gelar. Kelima dari dia biasanya disebut saja Sultan Muhammad Ali atau Raja Ali atau Tengku Ali. Panggilannya ini kan gelar sesudah dinobatkan, maka dia agak panjang. Seluruh Sultan Siak itu gelarnya Abdul Jalil. Nah, yang kedua, Pak? Yang kedua ini Syarif Usman Syahruddin. Oh, ini ya. Jadi ini Sultan Siak itu 1-6 Melayu, 7-12 itu sudah keturunan Arab. Nah, ini masih Melayu ya ini? Ya. Ini udah Arab, Pak. Oh, Arab? Ya, karena pakai Said ini. Oh, pakai Said. Ya, kalau di Melayu ini kita biasa panggil keturunan. Kalau yang itu masih Melayu? Masih Melayu, masih Tengku saja. Yang ini? Yang ini seterusnya. Istrinya? Anak adik Sultan Kelima, Tengku Mumbadara. Nah, ini kalau kuning ini, kayu kuning menandakan apa ini, Pak? Raja-raja kalau kita, Pak, Melayu itu ada makna warna. Biasanya kalau kuning dipakai oleh orang-orang kerajaan, hitam oleh orang adat, hijau oleh alim ulama, merah oleh masyarakat. Nah, jadi memang ada ini maknanya, makna sendiri ya, kuningnya. Tapi bisa saja ini kalau dulu tidak ada, tidak pakai kain kuning kita. Kalau dulu tidak pakai kain kuning, cuman karena ada di satu daerah itu kadang pakai kain kuning. Nah, orang dinas ingin meletakkan kain kuning, kita tidak larang juga. Nah, silakan saja, karena dia tidak menyalahi juga dengan adat. Nah, ini yang tinggal dua ini siapa nih, Pak? Ini Sultan Ahmadiyah, nama aslinya Daeng Tijah. Kalau sudah Daeng, tahu Bapak aslinya. Iya. Dari Bugis ya? Dari Bugis, ya. Oh, di sini Bugis juga ya, Pak ya? Karena ini kan suaminya. Ini Daeng Tijah, ini anak. Ini suaminya Daeng. Siapa, Pak? Sultan keempat Kerajaan Siak. Sultan keempat Kerajaan Siak. Ini yang memindahkan pusat kota dari Mempura Siak ke Senaplang. Dulu belum Pekanbaru namanya. Ternyata sejarahnya luar biasa di sini. Ya, kalau kita cerita sih, Pak, 3 hari enggak habis juga. Berapa tahun udah, Pak, Bapak di sini? Baru, Pak. Apal ya? Baru. Wih, 12 tahun. Kita ke belakang ya, Pak ya. Kayaknya masih ada satu lagi. Pemirsa, kita akan ke belakang dulu ya. Yuk kita nantikan berikut ini ya. Mau tanya kan. Berarti ini yang terakhir nih. Ya? Yang di dalam ini yang terakhir, Pak. Ini yang terakhir. Ya. Ya, yang di dalam ya, yang di dalam bangunan ini. Ini dengan Tengku Pangeran Kesumadan. Ini saya juga keturunan masih keturunan Habib juga. Ini dapat nama Tengku Pangeran Kesumadan Lagani dari Kesepuan Cirebon. Oh, Cirebon. Ya, dapat gelarnya ya. Nama beliau Said Jenal Jupri, Bapak Tengku Pangeran. Mantap, luar biasa sejarahnya. Pemirsa, jadi jangan lupa kalau ke Pekanbaru, Riau ya, itu kita istirahat ya atau sholat di masjid rayanya. Kemudian di sebelahnya itu ada makam-makam para pahlawan ya. Jadi luar biasa sebenarnya kan, kalau kita itu ke Pekanbaru nggak mampir ke sini ya, bagi yang umat muslim terus sholat di sini terus. Ini luar biasa sejarahnya. Dan pemandangan di sekitarnya itu luar biasa ya. Jangan lupa ketemuin Pak Dadang ya. Pak Dadang ini satu-satunya tugas ini yang ganteng ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya ya. Kami pamit ya. Ya, terima kasih ya. Nah, pemirsa, setelah kita dari makam ya, kita akan ke pasar bawah namanya. Jadi kalau ke Pekanbaru tidak kemari, sama aja nggak kemari, karena di sini adalah pusat oleh-oleh ya, beli apapun ada ya. Kalau nggak percaya, yuk kita akan ke sana ya. Untuk istrinya, Pak, kalian istri, saya menantu, saya anak. Iya, boleh. Ambil kanan, Pak. Kanan khas ya, kan baru luar biasa ya. Yuk kita lihat ya. Tapi sebelum kita beli, kita minum dulu lah. Boleh. Minum dulu. Kayaknya haus nih. Iya. Ini apalagi nih selain ini nih? Nih. Ini kan kacang pukul. Terus apalagi? Yang bulu kemojo itu harus dimasak dulu. Oh, masih kue satu. Kue satu. Satu kacang hijau. Wow, ini rasa nangka. Nangka ya. Ini rasa nanas. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini khas apa namanya? Riau. Apa khas Riau sama
Ya kan dia umur bagan kan gitu. Kalau nangka sama nanas kan dari Kampar itu, Pak. Nah, ini apa ini? Tuh, kue sagon bakar dari Riau juga. Oh, ada sagon juga? Iya, sagon dia beda, Pak. Ini berapa ini? Itu 30 kalau sagon. Kenapa mahal? Karena nggak murah dia, Pak. Iya, ya, bikinnya lama juga sih. Iya sih. Itu sampai emak-emak tuh sampai kalau hari raya tuh malam bilang bakar gitu. Oh. Mau sih? Iya. Ah, pemirsa, kalau ke Pekanbaru nggak ke Pasar Bawah nih, wih, luar biasa. Di sini tuh komplit olahannya tuh ya. Aku aja beli banyak, hitungannya tahu belum dihitung nih. Nggak tahu nih duitnya cukup atau nggak. Tapi nggak apa-apa, ada ketua apa DPD IPMI Rio, nggak apa-apa. Ya kan? Oh, nungguin saya belanja kan. Ini ada dodol, apa model apa, Bu? Ini dodol dondong. Ah, dondong, rasa dondong. Ini apa, Bu? Kalau itu kue satu kacang hijau. Kue satu mah enggak lah, di Jakarta ada. Oh, ya. Mau. Oh. Di daerah lain punya ya, Pak. Nah, ini apa? Yang kering-kering itu namanya keripik nanas dari Kampar nama pasti daerahnya. Kriuk ya. Kriuk banget. Ih, luar biasa. Ini belanjaan aku semua nih, aku bawa nih ya. Wih, ya. Luar biasa. Mantap ya. Wih. Ke Pasar Bawah ya. Ya. Kalau ke belum ke Pasar Bawah, berarti belum ke Pekanbaru. Nah, betul. Oke. Kata ibu itu. Itu jargonnya, itu ikonnya. Nah. Tapi yang ini ada enggak yang kering-kering nih ya? Tambah lagi nih. Oh, ini coklatnya, Pak. Coklat impor. Masuk. Oh, tapi enggak, bukan pas ini ya. Bukan. Kalau di sini coklat punya, namanya kelapa sawit. Hah? Aduh. Susah lawan mama, susah. Ya ini dihitung nih ya. Ya, boleh, Pak. Siap, monggo. Makasih.